Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Juragan Baju? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan review baju lebaran untuk anak-anak perempuan nih teman-teman. Nah, di sini sudah banyak nih ya ibu-ibu yang mau belanja baju untuk anaknya. Nah, di sini sudah banyak terpajang. Nanti kita akan buat link deskripsi untuk pembeliannya, ada langsung kita arahkan ke Shopee ya teman-teman. Nah, kita mulai dari anak umur 3 tahunan ya teman-teman. Nah, ini mulai dari Rp30.000 saja nih teman-teman. Sangat imut sekali ya. Wow, keren. Ini untuk bahannya, bahan apa nih dek? Bahannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita tengok ini, ada resletingnya. Ada dalamannya ini tidak ada. Warnanya banyak nih pilihannya teman-teman. Ada merah, ada ini, ada yang manik-manik seperti ini. Ya, ini yang manik seperti ini Rp30.000 juga nih teman-teman. Tidak ada dalamannya. 2 tahun ke atas nih bisa pakai teman-teman. Nah, kita lanjut lagi yang umur 5 tahunan sampai dewasa dan remaja pun ada. Tapi satu-satu ya teman-teman. Nah, kita untuk ketersediaan barangnya, jadi yang ada di sini tidak semua nanti kita tampilkan di Shopee. Kenapa? Karena ini barangnya terbatas ya teman-teman. Yang stoknya banyak nanti kita akan masukkan di Shopee, dan semua yang ada di sini nanti kita masukkan ke Shopee juga insya Allah ya. Nah, yang seperti ini teman-teman, wah, untuk remaja harganya 190-an ya. Nah, mungkin di Shopee nanti kita kasih diskon lagi nih buat teman-teman yang mau belanja untuk anaknya. Ini lapisannya udah 3 lapis ya teman-teman. Dan ini kainnya tidak panas. Di sini apa namanya kainnya? Katun. Kain katun. Ah, kameramen tahu ini kameramen. Kain katun. Dan ini kayak kain ini ya. Ini? Oh, itu kain lapisannya ya kain tipis. Ya, kain tipis. Dan ini tidak panas ya jadinya. Dan ini pun tidak tembus pandang ini, walaupun dia apa? Nampak tipis, tapi tidak tembus pandang karena 2 lapis. 2 lapis ya, warna pink dan warna putih ya, seperti ini. Sangat imut sekali nih untuk anak umur 12-an ya. 12. Oke, kita masukkan lagi. Dan ini juga dia nih, sangat cocok sekali untuk lebaran tahun ini ya. Tidak ada lagi COVID, alhamdulillah. Dan ini masih banyak lagi teman-teman dari atas ya. Nah, ini nanti kita akan masukkan. Tapi untuk bahannya ada hampir semua yang seperti ini. Bahannya itu 2 lapis ya, ada yang 2 lapis. Ini ada lapisannya teman-teman, bisa lihat ini lapis pertama, lapis kedua. Jadi sebelum enggak langsung baju ini langsung ke badan kita, enggak ada lapisannya, jadi aman ya, enggak gatal. Dan di bawahnya juga ada lapisannya ya. Nah, di sini ada lapisan lagi karena ada manik-manik seperti ini jahitannya kan, jahitan manik-manik ini kalau kena langsung ke apa, ke tubuh, gesek-gesek jadi gatal kan. Jadi ini jangan takut gatal karena ada lapisannya. Dan hampir semua baju-baju di sini ada lapisannya ya, kecuali yang gamis. Yuk kita tengok kemari teman-teman, yang gamis, yang gamis ya, gamis ya dek, mana? Nah, ini gamis remaja ya. Remaja ini sudah include sama jilbab dan baju seperti ini. Harganya Rp110.000. Gambarnya cantik ini ya, tapi nggak ada yang make lagi ya. Karyawan kita pun udah besar-besar. Jadi untuk contoh yang dipakai itu tidak ada ya teman-teman. Ini deh sama jilbab, baju 15-an tahun, 12 tahun ya.
baju, gamis. Nah, untuk teman-teman yang mau mencari produk selain baju, kita juga ada link Shopee-nya. Nanti teman-teman bisa cek Shopee kita. Namanya, nah, namanya ini Toko Boom, seperti ini ya. Toko Boom kita juga menjual pampers ya, pampers, sarung, spray. Nah, tapi di apa, di YouTube ini kita khusus ke baju dulu ini, karena momennya dah momen Lebaran. Baju kita masukkan nanti semua di Shopee. Teman-teman bisa beli di Shopee. Yang tadi warnanya pink, yang ini kuning dan hijau ini. Kuning hijau lumut. Ada warna merah, ada dongker, dan masih banyak lainnya ya. Dan ada juga untuk anak-anak berapa nih, 5-6 tahun ke atas juga ada. Nah, jadi cukup sekian pada kesempatan kali ini. Saya Najwa mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.